Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa LTP dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tari Resti Aprianti dapat menjumpai Anda dalam program Talkshow LTP. Hari ini kita akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Kali ini kita kedatangan narasumber Widya Iswara Ahli Madya dari Lokadikat Keagamaan Bandar Lampung. Assalamualaikum Ibu Sri Sunati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Mbak Tari. Kesibukan menjelang akhir tahun apa aja sih Bu yang Ibu lakukan? Untuk akhir tahun ini kita sibuk untuk melihat sudah sejauh mana evaluasi pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Lokadiklat Keagamaan Bandar Lampung tentunya. Oh begitu. Iya. Ini saya ingin bertanya nih Bu. Mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Apa sih IKM itu, Bu? Oke, IKM itu adalah suatu pelatihan tentang kurikulum yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintah, terutama di Kementerian Agama, yang dinamakan dengan kurikulum Merdeka berbasis komunitas, atau yang disebut dengan sebutan IKMDK. Nah, Kementerian Agama ini mendesain pelatihan tidak hanya dari segi guru saja, tapi juga mengundang berbagai macam komunitas seperti mulai dari kepala madrasah, kemudian ada dosen dari universitas negeri, kemudian ada pihak dari Kanwil atau Kemenak, kota maupun kabupaten, dan juga ada dari pengawas madrasah tentunya. Gitu. Sejauh mana nih, Bu, perkembangan IKMBK di wilayah Lokadikat Keagamaan Bandar Lampung? Oke. Untuk pelaksanaan IKMBK di Lokadiklat Keagamaan Bandar Lampung sejauh ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Ya. Ada sekitar 8 sampai 10 kalau enggak salah ya. Itu kabupaten maupun kota madrasah yang ada di Provinsi Lampung tentunya. Nah, untuk pelaksanaan IKMBK tersendiri itu sudah dilaksanakan selesai pada tanggal 9 Desember tadi. Jadi semuanya sudah selesai, sehingga sekarang sudah kita melihat evaluasinya saja sudah sejauh mana pelaksanaan itu. Kemudian kita juga sudah melakukan EPP yang dinamakan atau evaluasi pasca pelatihan mengenai IKMBK juga yang dilaksanakan di Provinsi Lampung itu juga tentunya. Oh begitu. Kalau boleh tahu, ada beberapa madrasah seprovinsi Lampung yang menjadi sasaran untuk IKMBK? Oke. Untuk di Provinsi Lampung, itu ada sekitar 19 madrasah yang dilibatkan untuk pelaksanaan IKMBK. Mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah tentunya, di setiap provinsi, di tiap kabupaten ataupun kota di Provinsi Lampung itu ada masing-masing itu dari Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ada dari Madrasah Tsanawiyah, dan juga ada dari Madrasah Aliyah Negeri atau MA. Nah, dari 19 madrasah ini mereka dijadikan sebagai madrasah pilot project tentunya untuk pelaksanaan IKMBK, sehingga nanti di 19 madrasah ini bisa berbagi atau sharing kepada seluruh madrasah yang ada di Provinsi Lampung terkait tentang bagaimana sih pelaksanaan kurikulum Merdeka sendiri di madrasah itu. Nah, tentunya pada saat pelaksanaan IKMBK ini sangat memberikan manfaat yang paling besar untuk madrasah-madrasah kita, karena keterbatasan SDM dari Kementerian Agama itu untuk menyebarluaskan bagaimana sih sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Sehingga kita itu mengundang komunitas-komunitas, baik itu tadi kata saya ada dosen, ada dari pihak staff ataupun kasi ataupun bagian dari pendidikan madrasah di Kanwil ataupun Kemenak kabupaten kota, kemudian juga dari pengawas-pengawas madrasah, di mana pengawas ini nanti tugasnya bisa memberikan pembinaan kepada para guru-guru, para kepala madrasah juga yang ada di madrasah itu masing-masing, sehingga pelaksanaan IKMBK ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan program agama itu yang kita canangkan 6 bulan. Pelaksanaan IKMBK ini didampingi oleh narasumbernya juga, sehingga pelaksanaan itu bisa terpantau apakah sudah berhasil atau belum, seperti itu Mbak Tari. Sejauh ini sudah berhasil atau belum, sudah seberapa langkahnya? Oke. Kalau sejauh ini setelah kita mengadakan evaluasi
dan juga melakukan monitoring dan evaluasi juga atau MONEV terkait tentang IKMBK tersendiri, itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, ya. Sudah baik, dan sudah banyak beberapa madrasah yang menularkan, menularkan ilmunya terkait tentang bagaimana sih real pelaksanaan kurikulum merdeka itu, mulai dari proses pembelajarannya, di mana dalam proses pembelajaran itu kita perlu memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi di dalam kurikulum merdeka, kemudian bagaimana juga pelaksanaan dari P5 dan PPRA. Apa itu P5 dengan PPRA? P5 dan PPRA. P5 itu adalah profil penguatan pelajar Pancasila, kan? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga PPRA. Jadi proyek penguatan profil rahmatan lil alamin, itu PPRA. Seperti apa itu, Bu? Ya, jadi dalam pelaksanaan P5 dan PPRA itu bentuknya madrasah bisa menanamkan karakter baik, sikap-sikap baik kepada siswa tentunya dengan melakukan sebuah tindakan atau action. Karena dengan perbuatan atau action itu, maka anak-anak akan menjadi lebih terbiasa. Betul. Untuk menanamkan karakter baik. Misal contoh, mereka akan lebih mengenali jati diri mereka seperti apa, asal mereka. Misalnya kita memberikan contoh dengan tema kearifan lokal, jadi dari mana asal mereka, suku, budaya mereka. Nah, itu akan mereka lebih memahami dengan menanamkan karakter baik dari PPRA-nya. Misalnya mereka memiliki sifat toleransi, mereka bisa bermusyawarah, mereka bisa memiliki adab yang baik tentunya. Itu yang ingin dari madrasah yang mungkin berbeda dengan sekolah. Nah, karena ada penanaman rahmatan lil alamin itu sendiri. Wah, kalau begitu bagaimana pelaksanaan IKMBK di wilayah Lampung? Oke, jadi selama proses 6 bulan itu kita mulai dari bulan Juli kemarin di awal pelaksanaan IKM itu. Kemudian kita laksanakan pelatihan di awal, lalu kita melakukan pendampingan baik itu secara online maupun juga secara offline. Nah, pendampingan yang dilakukan secara online itu dilakukan melalui apa? Melalui Zoom. Dan itu dilakukan setiap 1-2 minggu sekali. Itu ada pendampingan sehingga kita narasumber dan juga semua komunitas itu mengetahui sudah sejauh mana perkembangan pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasahnya. Apabila mereka mengalami kendala, permasalahan di sana, maka kita bisa mencari solusi. Nah, kemudian selain online juga diadakan pendampingan offline. Nah, offline itu tidak bisa kita laksanakan sepenuhnya. Kenapa? Kita hanya memiliki mungkin waktu 2 kali kalau nggak salah dalam 6 bulan itu, karena mungkin keterbatasan waktu juga. Nah, sehingga pada saat pendampingan offline itu, di sana kita narasumber itu bisa melihat dengan nyata sudah sejauh mana pelaksanaan kurikulum merdekanya di madrasah itu. Mulai dari kita mendatangi kelas-kelasnya, bagaimana proses pembelajaran diferensiasi di dalam kelas itu, apakah guru sudah merubah mindsetnya, sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas. Kemudian kita melihat sudah sejauh mana anak-anak, anak-anak ini terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi untungnya di sana pada saat offline itu tidak hanya kita, tapi juga semua komunitas, baik itu dosen yang memiliki mungkin pengetahuan yang banyak, ya kan, terkait tentang konsep-konsep pendidikan itu seperti apa, mungkin metode dan strateginya. Jadi mereka di sana bisa berbagi juga, berbagi ilmu pengetahuan, dan juga bisa memberikan pendampingan kepada guru-guru, di mana guru-guru mungkin keterbatasan kemampuan untuk melihat atau membaca sejauh mana sih strategi yang sudah up to date sekarang ini, model-model pembelajaran yang sekarang dikenal dengan berbasis AI itu seperti apa. Nah, di situ nanti guru-guru banyak belajar, baik itu mulai dari narasumbernya maupun dari dosen-dosen yang berasal dari universitas negeri Islam maupun dari IAIN gitu, yang ada di kabupaten kota tersebut. Wah, jadi luar biasa antusiasnya. Jadi pelaksanaan IKMBK ini sangat bermanfaat, kalau menurut mereka sangat bermanfaat, sehingga mereka bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga pengalaman dalam bagaimana sih untuk menciptakan pembelajaran itu yang lebih menarik, menyenangkan, yang bisa sesuai dengan kemampuan anak seperti apa sih. Betul. Bagaimana kita mengajak anak untuk terlibat di dalam proses pembelajaran tersebut. Betul sekali, semoga cara itu, kegiatan ini dapat berlangsung bermanfaat untuk semua orang. Iya, benar-benar.
apa respon peserta IKMBK tentang pelatihan yang mengundang banyak komunitas? Oke. Nah, respon dari para peserta pelatihan, tentunya mereka sangat antusias dan mendukung dengan adanya pelatihan sejenis ini. Jadi mereka mengharapkan kedepannya banyak pelatihan-pelatihan yang tidak hanya memberikan pelatihan saja, ya, tetapi juga memberikan pendampingan, sehingga pada akhirnya nanti apa yang mereka dapatkan ilmu selama pelatihan itu tidak sia-sia, dan mereka mungkin tidak langsung dilupakan begitu saja, karena biasanya kalau sudah pelatihan mereka terkadang lupa untuk mengimplementasikannya. Betul sekali. Karena itu dengan adanya pendampingan dari narasumbernya itu mereka merasa apa yang mereka dapatkan itu bermanfaat, langsung mereka terapkan dan dikawal. Apakah yang sudah mereka dapatkan dan mereka terapkan nanti di tempat mereka bekerja itu apakah sudah baik atau belum, seperti itu. Jadi mereka berharap pelatihan-pelatihan seperti ini itu akan ada terus berkelanjutan, ya, mulai dari dilaksanakan oleh balai loka ataupun mungkin pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan dari pusat, seperti itu. Bagaimana sistem penilaian untuk mendampingi narasumber ke madrasah-madrasah itu untuk menilainya gimana sih, Bu? Oke. Nah, jadi untuk menilai bagaimana sih sudah proses pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasahnya itu, di sini kita narasumber, ya kan, memberikan semacam apa ya, panduan penilaian kepada para komunitas seperti dosen dan juga pengawas yang juga diberikan kesempatan untuk mendamping mereka, memberikan masukan dan penilaian kepada madrasah yang melaksanakan kurikulum merdeka tersebut. Nah, di sini yang bisa dilihat adalah bagaimana pembuatan KOM itu sendiri. Yang dinamakan kurikulum operasional madrasahnya seperti apa. Mulai dari mereka menganalisis karakteristik madrasahnya, mulai dari mereka menghitung dan menuliskan struktur kurikulumnya, pelaksana tujuan visi misi dari madrasah tersebut, kemudian dan juga bagaimana mereka membuat gitu ya, memberikan modul ajar, contoh-contoh modul ajar. Nah, itu di dalam KOM. Kemudian selain itu juga memberikan penilaian terhadap bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Karena di dalam kurikulum merdeka ini kan kita harus mengakomodir nih, Mbak Tari. Jadi ada yang namanya diferensiasi dalam hal konten, kemudian ada lagi diferensiasi dalam hal proses, dalam hal produk. Nah, ini bagaimana guru di sana bisa menciptakan pembelajaran itu. Sehingga dengan diferensiasi tadi, anak-anak yang memiliki kemampuan gaya belajar yang berbeda itu semuanya bisa terakomodir, baik yang visual, yang kinestetik maupun yang audio. Nah, di sana jadi harus benar-benar kita lihat apakah guru sudah menciptakan atau mendesain pembelajaran yang diferensiasi itu. Dan kemudian terakhir yaitu tentang asesmen penilaiannya. Jadi bagaimana guru sekarang memberikan penilaian yang memang benar-benar dari hasil mereka sendiri. Bagaimana siswa itu aktif dengan hasil karyanya, dengan hasil belajarnya. Nah, kemudian terakhir tadi yang di proyek P5 dan PPRA. Nah, itulah yang untuk penilaian di dalam pelaksanaan P5 PPRA itu, penilaian tidak hanya dari hasil proyeknya sendiri, yaitu misal kalau mereka membuat produk, kemudian produknya bagaimana. Nah, itu kita tidak hanya menilai dari hasil produknya itu, tetapi yang kita nilai adalah karakternya seperti apa. Yang mau kita bangun tadi adalah nilai-nilai dimensi di P5 dan juga nilai-nilai yang ada di PPRA. Nah, itu yang akan kita memberikan penilaiannya. Untuk produk itu kita memberikan sedikit apresiasi kepada para siswa yang memang memberikan hasil yang baik dalam produknya. Nah, kita bisa apresiasi dengan mengadakan gelar karya, pameran, seperti yang kita lihat ya, mungkin Mbak Tari lihat di madrasah-madrasah itu ada panggung yang memberikan apa ya, apresiasi kepada para siswanya sehingga mereka senang sedang melakukan itu. Nah, di dalam pelaksanaan inilah kita menanamkan nilai-nilai dan karakter yang baik tadi, seperti itu Mbak Tari. Luar biasa ya, Bu. Terus apa rencana ke depan tentang kurikulum merdeka di madrasah lokal Bandar Lampung? Oke. Nanti rencana ke depan mungkin nanti pelatihan di Lokadiklat Keagamaan Bandar Lampung tentunya akan kita rancang kembali untuk jenis-jenis pelatihannya. Mulai dari pelatihan kurikulum merdeka itu sendiri. Jadi kemungkinan nanti Lokadiklat Keagamaan Bandar Lampung akan terus merencanakan ya untuk kurikulum merdeka itu beberapa angkatan, karena memang di tahun 2024 semua madrasah itu
mau tidak mau harus menjalankan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka di seluruh madrasahnya. Oleh karena itu kita mengadakan percepatan nih, ya kan, percepatan dengan melalui pelatihan, baik itu yang bentuknya pelatihan secara klasikal maupun yang bentuknya secara online. Nah, nanti akan kita rancang seperti itu untuk di Lokadiklat Kegemaan Bandar Lampung, Mbak Tari. Begitu. Wah, sangat bermanfaat sekali Ibu untuk informasi yang kita dapat pada hari ini. Adakah motivasi atau kata-kata untuk sahabat pemirsa yang LTP yang ada di rumah atau dimanapun berada, bisa disampaikan Bu? Jadi ada beberapa informasi atau motivasi nih untuk para teman-teman guru, tentunya di mana guru di sini adalah peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Teruslah semangat Bapak Ibu guru, teruslah berjuang, teruslah untuk berinovasi, menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga apabila kita sudah mendesain pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan anak, bisa mengakomodir bagaimana mereka menyerap pembelajaran itu, maka mereka akan dapat belajar dengan lebih cepat menyerap pembelajaran itu, maka mereka akan belajar lebih senang gitu ya. Kalau mereka udah senang, biasanya hasilnya juga memuaskan. Nah, untuk kepala madrasah itu harus mendukung program ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para guru, sehingga guru itu merasa tidak sendiri dalam melaksanakan kurikulum merdeka itu. Dengan dukungan para kepala madrasah, mereka merasa terfasilitasi. Kemudian untuk para pengawas nih, Bapak Ibu pengawas sebagai pembina di madrasahnya, monggo diberi bantuan pada para kepala madrasah dan juga guru-guru, tidak hanya dalam bentuk motivasi saja, tapi juga dalam bentuk pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga mereka bisa selalu menciptakan hal-hal baru untuk pelaksanaan kurikulum merdeka itu sendiri. Oke, itu saja. Terima kasih Ibu Sri Sunarti untuk motivasi kepada pemirsa LTP. Baiklah pemirsa LTP, demikianlah pembahasan pada hari ini. Saya Tari Resti Aprianti dan narasumber kita hari ini Ibu Sri Sunarti dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.